penyampaian hasil musjid oleh ketua pimpinan Al-Qa'idi. Dan selanjutnya yang keempat adalah penyampaian program kerja oleh pemerintah Kabupaten Manado tahun anggaran. Bersama-sama acara ini kita buka bersama dengan Raja Tasmala. Dengan siskam begini yang selama ini kita berjalan, yang sudah berjalan dan akan bertambah. Pada kesempatan kali ini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan karena dari bidangnya, walaupun ini kebling begitu ya, membuat kurang begitu berkenan di hati masyarakat gitu Pak ya. Jadi artinya jumlah masyarakat yang berkumpul sesuai dengan di sini, kami selalu BPK akan membatas jam konten siap melayani dengan semua. Jadi ada undang-undang itu mendingan diusahakan secara baik. Jangan 2020. Musyawarah ini adalah sebagai cikal bakalnya pembangunan di kampung kita Penawar Jo ini tahun 2020. Terbaiknya adalah tolong kampung Penawar Jo harus bisa memberikan pencerahan. Nah itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk LPM, BPK, Karang Taruna, BKK, Poskesdes, apapun itu nama lembaganya. Jadi Bapak di sini ada wakil dari masyarakat, tujuannya menyampaikan program-program kampung dan sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dalam rangka musyawarah rencana pembangunan kampung untuk tahun 2020. Ya, tujuannya menentukan musyawarahkan rencana pembangunan di tahun 2020 untuk Kampung Penawar Jo, dan harapannya dengan pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas ekonomi, meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh masyarakat Penawar Jo. Pada hari ini kita langsung sampaikan secara bersama-sama kepada masyarakat, juga pengacara yang melaksanakan anggaran kerja yang bisa kita laksanakan dan kita lalu bersama, juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang selama ini belum tersampaikan ataupun yang sudah tersampaikan di anggaran tahun 2020 itu bisa.